Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bolo Warmo. Ya, sekarang kita sedang berada di Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Nah, saat ini saya sedang berada di jalur pantura yang digenangi oleh banjir. Banjir meluber ke jalur pantura, tepatnya di Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Ketinggian air ini mencapai selutut orang dewasa ya, atau kira 50 cm. Cerita kondisi arus lalu lintas tepat di Desa Arjosari padat merayap. Ya, ini memang tadi malam ketinggian air di sini memang cukup tinggi ya, Bolo Warmo. Jadi arus lalu lintas sempat dialihkan di beberapa jalur alternatif, mulai dari Blandongan hingga yang di arah timur bisa dialihkan ke wilayah. Untuk sekarang ini banyak kendaraan yang memang menerobos ya. Banyak kendaraan yang memang menerobos masuk, ada juga yang macet, ada juga yang bisa menerobos ya. Kita bisa lihat kondisi air yang cukup tinggi ya di jalur pantura ini. Ini kita tahu ini adalah jalur akses satu-satunya ya di yang bisa dilalui jalur pantura ini. Kita bisa lihat sekarang kondisi luberan air yang terjadi di jalur pantura, tepatnya di Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Diketahui kemarin memang di 3 kecamatan Kabupaten Pasuruan, tepatnya ada di Kecamatan Grati, Kecamatan Rejoso, dan Kecamatan Winongan direndam banjir. Ketinggian bervariasi mulai dari 70 cm hingga 1 meter. Nah, kita bisa lihat. Ini adalah kondisi terkini dari banjir yang mengenangi sejumlah kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Ini ada beberapa pengendara motor yang memang nekat menerobos karena memang bertugas untuk bekerja. Ini ada beberapa petugas dari kepolisian dan TNI yang juga mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kepacetan terlalu parah. Diketahui saat ini jalur dialihkan ke beberapa titik ya, Bolo Warmo. Mulai dari arah timur, arus lalu lintas dialihkan ke sisi selatan melalui jalur tol Grati. Untuk yang sebelah barat, ini dialihkan ke wilayah Blandongan, atau tepatnya di sisi selatan Kota Pasuruan. Kita akan bertanya langsung kepada Kasat Lantas Polres Pasuruan Kota terkait pengalian arus seperti apa. Dan izin mau wawancara, Dan, saya Left Dan. Dan gimana ini, Dan, untuk pengalian arus di wilayah Desa Arjosari ini seperti apa, Dan? Alhamdulillah yang dari arah Pasuruan sudah murni teralih, sudah tutup total. Kemudian yang dari arah Probolinggo ini masih ada karena sisa-sisa cukup panjang pengaliannya ke arah tol. Jadi sekitar hampir 5 kilo karena mulai tadi malam sudah berhenti yang truk-truk yang utamanya yang besar-besar. Dan sekarang sudah agak surut, mereka pelan-pelan boleh. Karena tapi tetap kita kawal dan kita tunggui, kita pahami karena kanan kiri ada gorong-gorong. Untuk pengalian arus di mana aja, Dan? Tepatnya nanti yang dari arah? Yang dari arah Pasuruan di Blandongan, kemudian yang dari Probolinggo langsung kita masukkan tol untuk roda 4. Yang roda 2 ini yang karena jalan arteri jalan desa juga meluap akhirnya, jadi satu-satunya ada jalan hanya ini. Jadi roda 2 tetap kita kawal dan kita bolehkan walaupun kadang-kadang ada yang macet karena dia mau kerja alasannya. Ada
ada banyak sepeda yang mogok ini dan ya. Enggak banyak tapi ini memang terobos dari ya. Dan mereka alasan bekerja dan kita juga sudah kasih alternatif terbalik atau menunggu tapi mereka tidak berkenan dan juga mereka nekat asal pelan-pelan. Tapi ini kondisi air sudah mulai surut enggak ya? Alhamdulillah sudah mulai surut, mudah-mudahan 1 jam sudah agak bisa dilalui semua kendaraan nanti. Siap, siap. Dan terima kasih Dan. Ya itu tadi Bolo keterangan dari Bapak Yudiono Kasat Lantas Polres Pasuruan Kota terkait pengalian arus yang memang terjadi di wilayah Pantura ini. Diketahui saat ini jalur Pantura memang digenangi banjir, luberan air dari Sungai Rejoso ini hingga sampai ke jalur Pantura ini. Ini kita bisa lihat kondisi arus lalu lintas saat ini memang padat merayap, ada sejumlah kendaraan mulai dari roda 2 hingga truk terus menerobos wilayah ini karena memang ada sejumlah karyawan ya yang bekerja ya untuk menerobos jalur ini. Ketinggian air saat ini di sekitar pukul 8:30 ini ketinggian masih berada di 50 cm ya, tepat di jalur Pantura ini. Sedangkan untuk kondisi di desa Sumbla Desa di Kecamatan Rejoso, ya ini kita bisa lihat ada kendaraan yang memang mogok ini. Ada beberapa petugas yang memang membantu untuk mendorong motor mereka yang terjebak air. Diketahui banjir meluber di jalur Pantura ini sekitar tadi malam Bolo. Ada sekitar pukul 9 atau 10 dini hari air di wilayah Rejoso meluber. Kemacetan diperkirakan saat ini bisa mencapai lebih 1 km ya Bolo ya. Dari arah timur. Nah, kita bisa lihat sekarang kondisi terkini yang terjadi di jalur Pantura tepatnya di sebelah barat PT Jel Jedang atau tepat di Desa Adosari, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Kita bisa lihat sekarang ada beberapa kendaraan atau sejumlah kendaraan bermotor yang nekat untuk menerobos jalur Pantura ini, Bolo. Kita bisa lihat kemacetan panjang terjadi di wilayah ini. Menurut informasi yang saya terima, dari Kasat Lantas Polres Pasuruan Kota, pengalian arus saat ini masih dilakukan. Untuk yang di wilayah barat, pengalian arus ini dialihkan ke pertigaan Blandongan ya, dialihkan ke arah selatan. Dengan yang di arah timur, pengalian arus ini diarahkan ke Grati, tepatnya di Tol Grati, Bolo Warmo. Kita bisa lihat sekarang luberan air yang dari sungai terjadi di Sungai Rejoso. Luberan air Sungai Rejoso ini berada di tepat merendam ratusan rumah yang berada di Kecamatan Rejoso. Selain rumah, jalur Pantura juga sempat terputus sebelum dialihkan oleh petugas lantas dari Polres Pasuruan Kota ini. Kita bisa lihat, ya memang kondisi banjir saat ini cukup parah ya. Dari kemarin lusa hingga saat ini memang banjir
di wilayah Kecamatan Rejoso ini belum surut. Menurut informasi yang saya terima, untuk banjir di Kecamatan Winongan dan Kecamatan Gerati saat ini mulai berangsur surut. Namun, untuk yang di wilayah Rejoso, ini menurut pantauan wartapromo.com ini masih tinggi arus hingga ketinggian airnya. Ya, kita bisa lihat sejumlah petugas yang memang mengatur lalu lintas dari yang kendaraan sepeda motor yang menerobos. Arus lalu lintas cukup tinggi ya, Pak Warmo. Ini adalah pantauan terkini dari kami sekitar pukul 8 siang. Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Pasuruan. Ada sejumlah kendaraan yang memang nekat menerobos jalur pantura ini. Itu ada yang kita bisa lihat, pengendara sepeda motor yang masih nekat untuk menerobos jalur ini. Nah, saat ini kita melihat beberapa memang kendaraan yang mogok ya, yang nekat untuk menerobos jalur ini. Mas, kenapa Mas? Macet. Kenapa kok nekat terobos Mas ini Mas? Rumahnya jauh Mas. Rumahnya jauh. Ya. Bekerja lah Mas. Iya. Iya. Ya. Tapi sebelumnya emang tahu di sini kalau mogok Mas. Nah. Kalau banjir masih tinggi di sini. Nggak tahu. Mas, namanya siapa Mas? Yusron. Hati-hati Mas. Itu adalah salah satu pengendara motor yang memang nekat untuk menerobos jalur di Rejoso ini. Ini ada beberapa petugas yang memang saat ini mengatur arus lalu lintas atau membantu sejumlah pengendara motor yang memang mogok ya, Bolo Warmo. Ketinggian air di jalur ini cukup tinggi ya, Bolo Warmo. Kita bisa lihat kondisi jalan. Pagi rawe sasat tau we. Apa? Yang mencau gini-gini, luberan. Tapi entek di ngelor iki. Hah? Awet iki. Tapi mulai ngelor. Itu pasang jam biru pasang. Ya iki sing gak paham. Tapi wilayah kono wis aman, Mbak Wi. Aman. Wis surut, Mbak Wi. Iya, sisa nang kebuli iki ne. Lah iya. Iki banyune bening kene-kene kedawung yo. Kedawung iku blondo. Nemen. Anu banjir-banjir ya lumpur pisan, Dan. Nah. Iya. Kira-kira kasih gagal lah. Angel kok. Iya, bener sampean. Ya, Bolo Warmo, kita bisa lihat saat ini memang jalur pantura
tepatnya di Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan ini masih digenangi banjir. Dan balik, Dan. Balik. Belum selesai, Dan. Ya, ini kita bisa lihat kondisi arus lalu lintas tepatnya di Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Hingga saat ini ketinggian air terpantau masih berada di 20 hingga 30 cm. Kita doakan banjir kali ini segera surut, warga bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Ya bolong, saya cukupkan di sini. Kita akan update terus informasi terkini di wilayah Kabupaten Pasuruan terkait banjir yang terjadi. Ini ada. Ya, sampai jumpa, selamat pagi. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.